Ya, kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Bagi Anda, warga Jakarta diharap tidak berwisata ke sejumlah objek wisata di Bandung dan Lembang. Bagi yang tidak memiliki KTP Jawa Barat, dilarang berwisata dan berkunjung di sejumlah tempat wisata. Anda, warga Jawa Barat, wajib mengikuti protokol kesehatan ketat saat berkunjung. Salah satunya wajib memakai masker. Wisatawan asal Jakarta ini diminta putar balik. Ia dilarang masuk ke tempat wisata karena tidak memiliki KTP Jawa Barat. Sepekan objek wisata dibuka, aturan ketat kunjungan wisatawan diterapkan, salah satunya di kawasan Lembang, Jawa Barat. Mereka yang tidak memiliki KTP Jawa Barat dilarang masuk ke area wisata. Sayang ya, ya gara-gara pandemi ini kan mungkin kayaknya. Gitu. Nyesel nggak kesini Pak, atau gimana nantinya? Next time pasti kesini lagi. Oh, udah dibolehin ya Pak? Betul Pak. Tadinya mau liburan kesini ya Pak? Ya, mau cari suasana baru. Sementara tempat wisata sendiri mulai diramaikan wisatawan. Mereka asik berkeliling dan berfoto-foto di sejumlah sudut. Protokol kesehatan ketat diterapkan di tempat wisata, mulai dari pemeriksaan suhu tubuh, wajib memakai masker hingga face shield yang diberikan di pintu masuk. Wisatawan luar Jawa Barat diimbau tidak berkunjung dahulu guna menahan laju penyebaran COVID-19. Dari Lembang, Jawa Barat, Yono iNews melaporkan.